Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan memanen salah satu hasil kebun atau tanaman obat-obatan kita, yaitu jahe. Nah, ini jahe yang berbeda dari jahe biasanya, yaitu jahe merah. Salah satu ciri dia sudah layak untuk dipanen, selain usianya 6 bulan ke atas, bisa 7 bulan bahkan 1 tahun, itu dia sudah berbunga seperti ini. Sudah berbunga, nanti kita akan tarik, nanti kita potong, ambil akarnya. Akar yang besar ini yang kita panen. Ini yang kita panen. Nanti kita ambil, kita potong. Oke, gitu. Ini kita rebus buat apa namanya, rebusan jahe merah. Ini bagus buat kesehatan. Kita sih manen doang sebenarnya, kalau yang ngerjainnya yang itu tuh. itu yang ngerjainnya. Kita cuma manen doang ini. Oke, sekarang kita panen cabai. Cabai ini kita tanam di planter bag namanya. Ini pakai pupuk alami, daun-daun jati yang jatuh. Kita taruh dengan campuran apa, Frank? Tanah sama pupuk kompos, pupuk kandang. Sama pupuk kandang, pupuk kompos. Ini kurang lebih sama dengan jahe tadi, usianya kurang lebih sekitar 6 bulan. Sudah ada beberapa yang jatuh, tandanya sudah siap untuk dipanen. Ini kita panen untuk persiapan Ramadan. Ah, ini udah kesekian kali dipanen? Oh, udah kesekian kali dipanen. Lumayan untuk bikin sambal hari ini ya. Nanti kita apa namanya, panen banyak ketika bulan Ramadan ya. Sampai ketemu di kegiatan agro tani kita.